Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan nampaknya hanya dianggap angin lalu. Faktanya, sebagian masyarakat di Kota Bontang terpaksa membuang sampah sembarangan akibat minimnya tempat sampah yang disediakan oleh dinas terkait. Lihat saja tumpukan sampah yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Tumpukan sampah rumah tangga ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga menimbulkan aroma tidak sedap bagi pengguna jalan di kawasan tersebut. Menurut salah seorang warga RT 25, warga terpaksa membuang sampah di sisi kanan jembatan karena di wilayahnya tidak ada sarana untuk membuang sampah. Hal ini juga diperparah karena petugas dari dinas terkait sering terlambat mengangkut sampah tersebut. Kenapa di sini penampungan sampah di mana di sini tuh warga di sini? Enggak ada. Jadi sampah numpuk kan, terus gini? Kan enggak mungkin kan? Buang sungai nanti macet lagi sungainya. Jadi tempat sampahnya juga enggak ada di daerah sini, Mas? Enggak ada. Ini berapa hari sekali kok belum diambil ini, Mas? Kadang 2 hari. Kadang sehari, kadang 2 hari. Enggak jelas. Sementara Brian, seorang pengguna jalan ini mengaku resah karena dinas terkait tidak menyediakan lokasi resmi untuk menampung sampah di kawasan tersebut. Mas, ya. Mas Brian, ini menurut Mas Brian sampah kayak gini bagus nggak, Mas? Nggak bagus, karena buang sampah sembarangan. Ini sudah berapa lama sering di sini sering terjadi seperti ini ya? Kayaknya setiap hari begini karena ada tempat sampahnya nggak diambil juga. Kok udah lama nggak diambil, sering memang seperti ini? Kayaknya sering orang buang-buang di sini kan, jadi kalau dibuang di sungai kan takutnya hanyut. Jadi mereka buang di sini aja, tapi biar diambil sama petugas sampah. Ganggu nggak kira-kira? Ya pasti ganggu, karena baunya pasti bau, mengundang bau kan. Mengundang bau ya? Iya. Dengan kejadian ini, warga setempat berharap dinas terkait secepatnya menyediakan tempat penampungan sampah di kawasan tersebut agar terhindar dari penyakit dan tidak menggerogoti sungai yang ada. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.